Nah, oke, okay, Mary Leona bisa yuk. Dua yuk, tiga yuk, tiga. Keluar. Tiga gila. Halo teman-teman, kita bakal di game Black Clover Mobile. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya. Karakter limited Mary Leona udah rilis guys. Bisa kita gacha hari ini ya. Selain Mary Leona juga ada red baru ya guys ya. Plechidna. Ya ini sama kayak yang kemarin terakhir ya. Kita bisa ini guys ya, pakai boss buff buat dapetin medal lebih banyak lagi ya. Ini masih tim gue yang lama ya. Mungkin nanti setelah Mary Leona gue dapet, gue bakal masukin Mary Leona di sini sih guys ya. Oke, kita ke pusat penukaran. Ini yang paling wajib kalian tukerin ya. Ini guys, nomor 1 ya, SSR skill enchantment page ya. Abis itu sisanya baru terserah sih. Ya ini boleh, udah gitu untuk naikin skill juga boleh guys. Oke yuk, langsungnya kita ke summon. Gue udah gak sabar dari kemarin-kemarin ya guys ya. Akhirnya ya, Mary Leona rilis juga. Probabilitasnya 1% ya untuk Mary Leona guys. Ini sih gede banget ya. Gede banget loh ini Garena ya, 1%. Yang lainnya 0,062. Oke, di sini juga ada si ini ya, Ratu Penyihir ya. Gue pengen dapat dia juga nih guys, Queen of Beat juga ya, biar sama B2. Ya, semoga bisa dapat Mary Leona berapa ya? Ya, minimal 3 lah ya. Ada skill pet summonnya juga. Jadi buat kalian yang punya Mary Leona ya, wajib banget punya ini ya, skill petnya guys ya. Skill petnya coba kita lihat. Singa betina tanpa mahkota yang tak terkalahkan ya. Dia memperkuat skill 2 nih guys, memberikan mana skin kepada semua rekan selama 2 turn. Tidak diterapkan jika rekan punya mana skin yang diperoleh dari skill pasif unik. Ya, ini bagus banget ya. Skill pasifnya ada peluang 55% untuk menyerang setelah memberikan buff increase damage dealt sebesar 50% jika ada mana skin pada diri sendiri. Wih, pengen Mary Leona sakit dan GG ya, mesti ada skill petsnya ya guys ya. Oke yuk, kita bahas sebentar Mary Leona ya guys ya. Wih, gila nih cewek ya. Sangar abis guys. Defender warna hijau ya, berarti Rades gue kayak udah gak pakai lagi sih Rades guys. Skill pertamanya Kalidos Iron Fist. Ya dia bisa ngeton musuh selama 2 turn jika dia sedang menerima continuous damage. Ya udah gitu skill kedua dia ini AOE ya, keren guys. Menyerang selalu mengakibatkan barrier removal kepada satu musuh yang dituju. Jadi kalau kalian pengen ngilangin barrier si A, kalian mesti klik si A ya, nanti barriernya bakal hilang guys. Skill ultinya Kalidos Bracium, ini keren banget ya, nyerang satu orang memberikan satu extra turn setelah berhasil mengalahkan satu musuh. Jadi kalau kalian pakai Julius, pakai dia, waduh, Julius bunuh satu ya bisa hajar yang lain. Dia juga sama ya, bunuh satu bisa ngehajar lagi yang lain guys. Ada extra turn ya, gue suka banget ini guys. Menyerang setelah memberikan buff increase damage deal sebesar 65% untuk setiap damage terus-menerus yang sedang diterima oleh satu musuh dari burn. Jadinya musuh ada burn bakal damage-nya lebih sakit lagi ya. Menyerang setelah mengakibatkan barrier removal kepada satu musuh, bisa ngilangin barrier juga guys. Untuk di upgrade ini naikin damage, ini juga naikin damage, ini juga naikin damage ya. Ya makanya kemarin tuh si Vana Hateful tuh sebenarnya wajib ya. Vana Hateful sama Mary Leona tuh, wah tuh udah GG banget guys. Oke, untuk serangan gabungannya ini AOE ya, menimbulkan damage terus-menerus dari burn kepada satu musuh selama 2 turn. Ya jadi bisa ngasih burn ke musuh dan ini AOE ya, mantep banget guys ya. Kalau di upgrade cuma naikin damage. Sekarang kita lihat dia kalau udah sampai LR, memberikan mana skin setelah punya 8 SP. Ya, jadi 8 SP ada baru muncul mana skin. Makanya Charlot Ijo itu wajib ya, Charlot Ijo ya guys ya. Benar tim Ijo tuh sekarang GG parah sih, tim Ijo sih guys. Ada Charlot Ijo, ada Vana Hateful, ada Mary Leona ya kan. Charlot Ijo kan bisa ngasih buff SP kan. Apalagi kalau misalnya kalian punya skill petsnya langsung kasih 3 guys. Ya jadi Mary Leonanya cepet ke 8 SP. Mana skin memberikan reduce damage taken 30% dan status ailment immunity ya, gokil. Oke, sekarang kita bahas kalau misalnya dia sudah sampai bintang 2 ya guys ya. Mengakibatkan taunt selama 1 turn pada awal gelombang kepada musuh yang punya all attack paling tinggi. Ya, jadi kalau misalnya musuh ada Julius, ada Vana Hateful, kena taunt ya guys ya di awal-awal ya. Kalau misalnya Mary Leona kalian udah B2, gue sih pengen minimal B2 sih guys. Enggak lah ya, B5 lah ya. Oke, kalau misalnya B5 ada tambahan mengakibatkan burn ya kepada semua musuh selama 2 turn setelah menerima damage. Gila nggak guys? Gila nggak? Ya jadi ya kalian kalau punya hero-hero limited ya kayak Black Asta, Julius, ya Mary Leona, wajib banget B5 ya. Fokus mereka dulu guys, B5 baru karakter lainnya ya. Oke, kita ke glossarium sebentar ya guys. Gue pengen tahu skill patch-nya kalau kita naikin bintangnya ya, makin GG-nya kayak gimana ya. Oke, untuk B1 peluangnya jadi 70%. Untuk B2 apa nih? Oh, increase damage dealt-nya nambah jadi 60% ya guys ya. Oke, bintang 3 peluangnya 85%. Oke, wah ini sih parah sih. Ya paling nggak sampai bintang 4 lah ya. Bintang 4 level 5 skill pasifnya guys. Ini udah OP parah sih. 85% peluang men untuk menyerang ya setelah memberikan buff increase damage dealt ya 70% jika ada mana skin pada diri sendiri. Gokil nggak tuh guys. Oke yuk, langsung kita gas gacha aja ya guys ya. Oke, seperti biasa ya, kalau gua
ritual gacanya selalu di pantai, guys. Ya di pantai, nggak tahu kenapa ya, bagi gua hoki di sini, guys. Kita langsung summon, buang sial dulu kali ya di sini ya, guys ya. Ya ya ya. Woi, jangan dapat. Bagus dong. Oke. Skip. Woi, mana nih kembalinya nih, cuy? Oke, di summon standarnya gratisan. Ini gua nggak pernah dapat SSR lo. Parah nih Garena. Lihat tuh, busuk mulu ya, guys ya. Ijo biru. Busuk sekali. Oke. Langsung ya, kita gas, guys. Semoga bisa dapat ya 3 lah minimal lah ya. Oke, yuk. Langsung aja. Anjir, baru mulai pintunya udah jelek, guys. Udah silver ya. Wah, kacau nih. Nih kayak si Garena tahu nih, orang-orang udah pada pensi. Jadi rate gue susahin aja lah ya biar dia dapat duit lebih banyak, guys. Parah. Waduh, ya awal-awal udah busuk ya. Oke, kita coba pindah ya, bentar ya. Ke deket orang pacaran, guys. Nah, ayolah, cus. Nah, langsung dikasih nih. Melek lu, tuar. Nah, ini Maria Leona nih, guys. Dua, satu lagi. Cah. Ah, gila, nggak pecah, guys. Oke, apakah Maria Leona skill pensa dulu lah ya. Gue lebih penting skill pensa sih. Soalnya Maria Leona itu kan di akhir dua. Anjir. Oh my god. Yami merah udah gak kepake dia, guys. Wah, bener-bener nih ya. Hayah. Coba kita gacha di markas coba ya, guys ya. Kita lanjut sini aja. Ayo dong, skill patch-nya dulu lah. Skill patch-nya dulu lah. Merah Leona mah gampang lah ya. Di 200 pasti dapet soalnya. Melek. Tuar. Anjir. Pintu sama ibu-ibunya udah bagus. Ah, nggak pecah, guys. Nggak tahu kenapa kayak feeling gua rate-nya dikecilin sama si Garena nih, guys. Haiya, coba sekali lagi. Oke. Melek lo. Nah, oke, Mary Leona bisa yuk. Dua yuk. Tiga yuk. Tiga. Keluar. Tiga, gila. Gua baru kali ini main BCM ya dapat 3, guys. Kahono. Ya nggak apa-apa sih Kahono, gue makin GG sih, guys. Ini healer utama gue Kahono ya. Soalnya gue suka dia, dia lengkap sih. Ada shieldnya dan macam-macamnya. Ayo dong skill patch dulu dah. Woi. Kasih elit, jalan. Woi, gila ini 3 loh. Masa 3 nggak ada Maria Leona sih? Skill patch-nya kek, kalau nggak karakternya kek. Ya ampun lo. Ayo dong, skill patch-nya Maria Leona. Jangan karakter, gua tabokin lo karakter. Oh, bukan. Aduh. Ah, jangan karakter dong. Aduh, untung nggak ada tulisannya, guys. Ah, jangan karakter. Aduh. Oke, masih ada satu ya, guys ya. Ayo dong, skill patch-nya. Skill patch-nya Maria Leona. Yes. Yes, ini yang paling penting, guys. Kenapa? Jadi gue nggak usah gacha di banner skill patch ya. Itu banner skill patch sih parah banget. Kadang-kadang kita mesti sampai 200 kali baru dapat, guys, di banner skill patch ya. Jadi saran gue sih gachanya di banner karakternya aja sih. Oke, ini gue udah tenang ya. Udah super tenang sih, guys. Nggak apa-apa, guys. Ya dapat Kahono nggak apa-apa, Alice juga nggak apa-apa sih. Yang penting dapat skill patch-nya Maria Leona dulu. Asik. Oke, kita pindah lagi ke pantai ya, guys ya. Kita gacha di sebelahnya bocil yuk. Bocil pantai. Let's go bocil pantai, ayo dong. Kasih gua kehokian bocil pantai. Oke, Mas. Ah, ibunya pakai baju pesta. Melek. Ah, gila lu. Gila, melek. Tapi gila ya, 3 ya. Akhirnya akun gua bisa juga dapat 3 lo, guys. Gila, gua kira nggak mungkin banget dapat 3 ya. Ternyata bisa ya dapat 3. Oke, busuk lagi, coy. Oke, pintunya emas. Oke, dia bawa tas. Melek lah, ini pasti melek lah. Tuar, nah melek, guys. Masa udah satu lagi dong? Yah, elah nggak satu lagi, guys. Ayo dong, bisa yuk, Maria Leona yuk. Oke. Bukan. Ting 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 ting.
Ah, jangan ada tulisannya. Ding 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 ding. Aduh, jangan ada tulisannya. Oke. Woi, mana nih lambangnya, woi? Oh, jangan ada tulisannya, please. Oke. Oke. Nah, dapat guys. Aku sendiri lah yang akan menghajarmu. Yes. Gila, gacha di pagi-pagi emang wangi ya. Dapat, yoi. Oke guys, udah dapat ya, mantap. Wah, ini lumayan hoki sih guys. Ya, berapa kali nih gua gacha ya? 60 kali ya, 60 kali dapat satu skill pass sama satu Meliona sih menurut gua sih udah hoki parah sih guys. Oke, kita pindah lagi ke markas ya. Kita gacha di sebelahnya siapa nih? Sebelahnya Vanessa aja lah ya. Oi, Vanessa. Oke, let's go. Sini. Cus. Aduh. Pintunya silver, guys. Iya, iya. Gila, pintu silver. Birunya 4, men. Oke, nggak apa-apa, guys. Buang sial anggap aja ya. Kayaknya di sini nggak bagus deh sebelahnya Vanessa deh. Vanessa, Vanessa. Kita sebelahnya si Grey coba ya. Oke, Grey. Kaji saya Meliona. Oke, pintunya Mas. Bawa tas. Yes. Melek lah. Aduh, nggak melek ya. Gila lu, kakek, kakek. Ah, nggak pecah, guys. Gila. Gimana sih ini? Ah. Oke, tiket gua masih ada berapa sih? Masih ada. Tunggu, tiket gua masih ada berapa ya? Oh, 16. Oke, pintunya Mas. Bawa tas. Melek lah, pasti lah. Anjir, nggak melek lu. Dua kali. Wah, konyol. Pecah. Nggak pecah juga, guys. Wah, emang gacha di markas gua nggak bisa, guys. Busuk sini kayaknya. Uangnya di pantai kayaknya. Wah, tiket gua udah habis, guys. Kita balik ke pantai lah ya. Sekarang kita gacha di laut coba ya. Sebelahnya ban, guys. Oke, saatnya pakai Black Crystal ya. Ini Black Crystal harusnya wangi lah. Cus. Anjir, pintunya langsung silver. Waduh, jangan gitu dong Garena. Mentang-mentang gua udah dapet, dibikin busuk, jangan dong. Oke, nggak apa-apa guys. Beli lagi, banyak, 50.000, gila. Oh, oke, ada ngehangnya tuh, dapet nih guys. Melek loh. Dar, anjir, nggak melek juga, tiga kali. Tiga kali, banyak banget. Pecah. Gila lu, birunya banyak, gak pecah. Aneh banget gak sih? Wah, ini aneh sih. Oke, di markas udah dapet, di pantai udah dapet ya. Mungkin kita mesti pindah dunia, guys. Oke, kita pindah dunia. Udah gitu, gue lupa pindah channel, guys. Ya ampun, pantesan aja ya. Lupa pindah channel, gue coba channel 4 ya. Soalnya channel tadi gue udah dapet. Oke, di sini coba. Oke, yuk. Let's go. Nah, ini baru nih guys, algoritmanya ke reset ya, melek dia langsung ya. Satu lagi, tuar, ah enggak ya. Ya bisa yuk. Aduh, jangan ada tulisannya dong. Anjir, ada tulisannya, bangke. Wah, konyol, konyol. Veto, veto hijau bukan? Ah, veto merah. Gue pengennya veto hijau. Yang ngomong-ngomong ada veto hijau nggak ya di sini guys? Ayah, ya, veto merah guys. Coba ya, ada veto hijau nggak? Lupa gue tadi ngecek. Oke, ada ya, veto hijau ada. Fana Hateful juga ada ya. Ya, kenapa nggak dikasih Fana Hateful gitu ya, Queen of Wits gitu ya dari tadi ya. Dapatnya veto inilah, Leeds lah. Ampun, bener-bener. Oke, kita lanjut guys. Oke, masih banyak guys. Nah, ayo dong. Ayo dong, Garena. Melek. Ah, gila ya, susah ya bikin si kakek melek ya. Cuma satu lagi birunya, nggak mungkin pecah ya. Alah, benar-benar. Oke, langsung aja yuk. Ah, penuh guys. Oke, udah gua jual-jualin ya, kita pindah dunia sekarang ya. Sekaligus kita lanjut guys. Masih ada 70 lagi ya. Semoga bisa dapat satu lagi sih. Sama PT 2 lah ya. Ya, semoga bisa dapat dua lagi guys. Oke, let's go. Oke, ada harapan guys. Semoga kakeknya melek. Tuar, ah gila lu kakek. Bener-bener ya. Wah, eh dapet. Ih aneh, kakeknya gak melek bisa dapet guys. Oke. Ya ternyata kakek gak melek bisa dapet ya kalau hoki ya.
Oke, ayo dong, lambangnya, jangan ada tulisannya. Oke, ayo dong, lambangnya yang benar dong. Anjir lah. Oke. Oke, ayo lambangnya dong, yang benar. Alah, jangan ada tulisannya dong. Oke. Alah. Ah, tidak. Mana ini? Oh, terakhir, guys. Dapat nih. Nah. Aku sendiri yang akan menghajarmu. Oke, okay, guys. Udah dapat 2 ya. Oke, okay, thank you. Thank you Garena. Gila wangi, cuy. Let's go. Sekarang kita pindah ke salju ya. Kita lanjut di sini, guys. Oke. Okay. Masih ada 60 lagi. Semoga bisa dapat 2 lagi ya. Semoga dapat 2 lagi ya, Garena. Skill patch-nya juga boleh lah, Garena, skill patch-nya. Aduh, anjir dia nggak melek, guys. Aduh, nggak percaya. Alah. Oke, nggak apa-apa. Udah cukup seneng sih. Oke, yuk, 50 lagi, guys. Let's go. Cus. Ah, pintunya pakai silver. Ya, ini mah nggak bakal dapet ya. Ajaib sih kok bisa dapet sih. Enggak ya, nggak mungkin ya, jelek guys. Oke, kita kayaknya mesti pindah channel guys. Ini udah channelnya udah busuk nih. Gue pindah channel 17 coba ya. Oke, 17. Channel 17, let's go. Mereleona. Masih ada 40. Nah, ayo dong. Ah, gila dia nggak bawa tas. Melek. Ah, anjir. Aduh. Nggak pecah lagi, guys. Bener-bener ya. Ayo dong, satu lagi dong. Aduh, satu lagi. Kasih gua Veto Ijo lah. Kalau nggak, Veto Ijo. Fana Headful, Veto Ijo, sama Queen of Witch juga boleh lah. Anjir, dia nggak bawa tas. Ah, gila lu. Wah. Pecah. Ah, gila. Nggak hoki sini, guys. Emang pindah ke pantai ya. Tadi gacha di mana? Gue di pantai yang wangi. Kita balik ke pantai coba ya, di dekat ini nih ya. Ini cewek bisa sihir, guys. Cewek bisa sihir. Oke, aduh 20 lagi nih. Ayo dong, bisa yuk. Dapat yang kali ini. Cus. Oke. Ada harapan. Oke, dia bawa tas. Melek. Tur. Ah, bagus guys, ada harapan ya. Sebelum PT dapat satu lagi nih, sebelum PT nih. Oke, skill patch-nya juga boleh lah. Skill patch-nya lagi lah. Yes. Gila, guys. Yoi, gila wangi banget sih ini. Ini 200 gua sih wangi banget sih, guys. Oke, terakhir lah ini PT ya. Terakhir PT, guys. Semoga di PT bisa dapat 2 lah ya. Oke, ini PT udah pasti dapat 200. Melek, udah pasti melek lah lu, kakek. Nggak mungkin lu nggak melek, ya. Yeah. Oke, 2 yuk. Bisa satu lagi. Ah, hijau semua anjir. Ya, elah capek deh. Ya, ini mah udah pasti dapat, guys. Udah pasti dapat. Enggak tahu yang enggak dapat lagi. Nah, ini udah pasti dapat. Udah pasti dapat PT, cuy. Mana, woi? Mana, woi? Woi, mana, woi? Nah. Dapat berapa gua ya? 4 ya? Dapat 4 Mereleona sama skill patch 2 ya, benar enggak sih? Coba ya, kita bakal up dulu ya, guys ya. Oke, Mereleona-nya langsung kita enchant, guys. Wih, mantep ya. Lihat tuh ya, gue punya untuk SSR versatile-nya ada 7 ya. Gila, ini sih gue sebenarnya nggak usah gacha lagi sih. Gacha lagi apa enggak ya, guys ya? Coba kalian komen di bawah ya. Apa pakai versatile aja ya? Gue mau simpen buat Spirit Dive Yuno sih. Itu gue juga suka banget sama Spirit Dive Yuno ya. Meskipun banyak banget yang bilang katanya Spirit Dive Yuno itu kurang gitu bagus. Cuman gue suka sama karakternya, guys. Jadi pasti gue gacha juga sih Spirit Dive Yuno ya. Ubah, gila nih cewek sakti. Udah B2 aja ya. Udah B2 guys, mantap nih. Oke, sekarang kita masukin skill patch-nya. Ya, ini skill patch-nya sih wajib sih. Wajib guys. Oke, kita kunci dulu, kita pakai. Kita enchant dong. Oke, enchant pertama. Tingkat aktivasi 15% ya. Oke, kita pakein aja ini ya. Aduh, dikunci lagi. Ya sudah lah, nanti aja lah ya. Oke lah, teman-teman. Sampai sini dulu ya. Black Clover Mobile, guys. Jadi ada bannernya Mereleona ya. Karakter limited ya. Wajib kalian punya. Wajib kalian gacha sih, guys. Ya, nanti ini gue gegen dulu ya. Setelah gegen, nanti baru kita tes besok atau lusa, guys. Oke, teman-teman. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like-nya. Jangan lupa komen. Jangan lupa stream apa-apa game belum. Kita berikutnya malam ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Buat kalian gacha ya. Good luck semua ya. Thank you, guys. Sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.